Sufi. Bunga Sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Tatar Galuh. Calon Wakil Bupati Ciamis Yanandi Putra menggelar kampanye di Cijengjing. Bertempat di kolam ikan Andang Sahara, calon Wakil Bupati Ciamis Yanandi Putra menggelar ngubyak balong. 3 kuintal ikan ditebar di kolam ini, diperbutkan oleh 1.000 orang yang ikut acara ngubyak. Menurut tim kampanye Andang Irfan Sahara, ngubyak adalah cara kampanye yang paling anyar. Melalui ngubyak ini diharapkan partisipasi masyarakat meningkat dan utamanya mencoblos nomor urut 2, Herdiat Yana. Sementara itu, calon wakil Bupati Ciamis Yanandi Putra mengatakan, selama 2 minggu berkampanye, respon masyarakat sangat bagus. Diharapkan ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS. Tentu saja tidak sekedar datang, tapi coblos nomor 2, Herdiat Yana. Demikian Bunga Sepi Media mengabarkan dari Cijengjing. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ini bisa sedikit memberikan refreshing lah untuk masyarakat di sini. Kemudian yang kedua tadi kita bisa berikan kita ikut sosialisasi bukan hanya sosialisasi agar mengenal saya maupun media terus bergerak untuk hiporianya sendiri Pak, ketika Bapak jalan-jalan kampanye selama 2 minggu, gimana hiporia masyarakat tentang menyambut pilkada ini? Secara umum bagus, jadi selalu sampaikan dan sebutkan dari masyarakat mensosialisasikan tentang kampanye di sini. Bagaimana ya, tentang partisipasi tentunya masyarakat pilihnya bisa sesuai target, juga tentunya target kita pasangannya bisa sebanyak-banyaknya gitu. Mesin hirupan tasok sedot China. Kegiatan ini memang model anyar lah ya, melibatkan masyarakat supaya dengan ngubyak ini supaya masyarakat itu bergembira, nggak tegang, karena berdemokrasi juga harus penuh dengan kegembiraan, sehingga media ngubyak balong ini juga salah satunya mengajak masyarakat bergembira, kemudian nanti pada saatnya tanggal 27 November mereka bisa berpartisipasi datang ke TPS dan memilih nomor 2. Berapa ribu? Ya kalau dihitung antara kisaran 750 sampai 1.000 orang. Berapa ikannya? Ya ikannya 3 kintal 60 kilo.